ada kita laporan nanti barang itu buat abang. Jadi kan dia amanah dari orang itu. Jadi ke Sobat Survivor, jadi ini Bang Ipan dan ada siapa? Ada Mina dan ada adiknya, kakaknya. Jadi kita mau angkut barang-barangnya, katanya mau pindah Bang ya? Jadi tempat baru ini diizinkan kan atau gimana Bang? Enggak juga diizinkan, cuman apa namanya itu daripada aku di sini, di situ dulu. Berapa malam di situ baru aku pulang ke Pungit lagi. Kenapa mau pindah ke Pungit? Males di sana enggak ada anu apa namanya? Banyak orang, sudah banyak orang. Ada juga enggak ada juga pondok di sana. Jadi kita anu ya, jadi kita belum ada pondok tetap, belum ada. Iya, belum ada tempat menetap mereka. Pokoknya di anu aja. Dari tempat enggak ada kecil ya kan. Iya. Ya. Nanti kita pikirkan Bang ya. Untuk sementara Abang di mana Abang mau dulu untuk sementara? Ya. Nanti ada terpal kita punya nih. Abang bisa pakai nanti. Ada beras juga, ada apa namanya? Ada telur sama ada ayam kita bawa nanti. Kesian kan pindah-pindah terus. Kalau di sininya tadi sebenarnya aku sudah mau tahu sudah sebenarnya. Oke, Sobat Survivor, jadi ini adalah kondisi yang dialami oleh Bang Ipan karena beliau belum punya rumah, belum punya tanah juga, jadi harus berpindah-pindah seperti itu. Dan di sini ada anaknya. Ayo, kita langsung siap-siap aja. Abang, aku juga beli parang kok nanti untuk bersih-bersihkan, nanti kita bersih-bersihkan Bang ya. Nanti kita ketemu sama Egi juga nanti. Oke, jadi kita siap bantu-bantu untuk pindah-pindah dulu. Ini Tir tetap aja bandar di rumah. Aku bilang kemarin anu sipirnya pelalok cuma datang bilangnya mau dibawa. Saya kenal aku namanya pelalok tuh. Iya lah. Ini hujan-hujan nih Sobat Survivor. Kita langsung taruh di belakang aja ya. Nanti angkut ya. Oke? Okay? Waduh, kasiannya ini panel surya harus dibawa kemana-mana ini. Taruh di sini aja kali, di sini aja kali ya. Taruh di sini aja kali ya. Bisa gak? Panel surya soalnya takutnya ini, Bang. Enggak sampai, sampai aja. Kah? Bisa dilipat. Lipat ke dalam. Nah, mereka mau di situ nanti. Oh, kenapa di sini aja? Aman. Ini periuk ya. Mau hujan lagi. Mau hujan, makanya ada terpal kita bawa. Oh, syukur kita ketemu Abang nih. Itulah. Kalau enggak selisih kita. Abang dalam sini tinggal. Dalam sini. Oh, gitu. Dalam. Oke lah, Abang naik motor aja, kami ikut di belakang sama anak-anak sini ya. Mana sudah Minang? Gak tahu apa ke diambilnya anak-anak. Oh gitu, ada yang ketinggalan. Tutup dulu ya. Kita kesana dulu ya, lihat. Tunggu sini ya. Lo ikut gak? Di motor, di sini aja lah. Jadi ini rumahnya ternyata Sobat Survivor, di mana Egi sering meliput juga. Mana mana dia? Ambil terpal. Waduh, pindahan ternyata Sobat Survivor. Ambil terpal lagi. Ini kalau ini siapa punya Bang? Ini punya orang anu dulu, orang Terakan. Oh. Waktu itu kan aku pernah kerja kayu, menggesek di dalam situ kan. Jadi dia ikut aku di sini. Oh, yang orang ini. Enggak boleh lagi dipakai. Iya. Jadi dia di dalam, aku di dalam situ, dia di sini. Terus anjingnya ini bisa tahu ya nanti jalan ya? Tahu. Oh, gitu. Pulang ke Terakan nak orang itu. Tapi enggak apa-apa pakainya. Enggak apa-apa pakainya dipakai. Apa itu? Tempatnya enggak boleh. Enggak boleh, malas juga aku. Masih tetap juga di daerah sini juga. Oh iya, betul juga sih. Jadi mau di Pungit di mana, Bang? Ah, kalau di Pungit sana di anu situ di ada rumah itu nah.
rumah yang di Pungit kan arah ke sana? Iya lah, arah ke sana itu. Oh. Nanti kalau mau pindahan kasih tahu Bang ya, nanti kita bantu. Oh iya. Tapi sekarang ini aku di sini di tempat bomak itu nah. Oh, gitu. Anak-anak itu yang tahu nanti tunjukkan alamat itu. Oke deh. Bisa? Taruh di bawah lantainya aja kali ya. Oh bisa aja kak? Oke lah, naiklah. Sapunya di sini lurus segini aja, bisa kayaknya. Nggak nyampe ya? Bisa. Bisa aja, bisa, bisa. Ya. Eh naik. Nang. Nang. Eh naik nang. Eh masuk. Hujan, hujan. Terus. Mantap jiwa. Yang abang kenal kan kita pernah ngeliput di tempatnya abang dulu? Iya, yang di sungai itu. Oke lah, kami angkut dulu ya. Itu bisa abang bawa? Bisa, semuanya? Bisa. Oke lah. Eh, pedusuk di anak lajangu yang ada bahu ini pondok. Ya. Ada pondok di dalam koko. Oke, kita jalan. Ops. Kita ikut Bang Ipan. Jadi sebelum kita pakai seat belt dulu biar lebih aman katanya. Karena ini jalan bebas hambatan, bukan juga jalan tol sih, cuman kendaraan sini laju-laju, jadi kita mesti hati-hati. Terus what else? Jadi kita jendela gua aja. Buka semuanya biar enggak mabuk kalian. Aman ya. Oke. Okay. Jadi kita sudah beli telur sama ayam, nanti kita masak ayam di tempatnya siapa? Siapa namanya tadi? Onca. Onca dan juga? Nina. Nina. Oke deh kalau begitu, kita ikut bapak di depannya. Kita tunggu. Kencingnya nanti bisa ngikut ya? Iya. Atau kita duluan aja? Biar bapaknya aja. Oh, biar bapaknya duluan ya. Jadi nanti bingung nyari gimana sudah. Oke, kita ikut Bang Ipan di depan Sobat Survivor. Ada anjingnya nanti ikut di depan. Wih, ada senso ya. Oke, sip, duluan. Boleh kah? Woi, ngeri bah. Luar biasa. Jalan lagi motornya. Sudah. Bisa kan? Tadi sudah makan? Belum ada makan? Sudah tadi ya? Sudah makan? Nanti makan lagi ya, kita makan kue ya. Oke? Okay? Itu sudah mulai ikut tuh teman-temannya tuh, anjing-anjingnya. Anjingnya tuh ada namanya kah? Bales. Hah? Bales. Bales. Bales sama siapa namanya? Si Kasel. Bales sama Kasel. Keren namanya ya? Bales itu artinya apa? Bales. Nanti dia tuh ikut tuh, aman dia tuh. Turunnya biar lebih enak lihatnya keluar kan. Mengerikan. Oke, Sobat Survivor, jadi ceritanya tadi mereka tuh kehujanan, itu diminta pindah sama pemilik rumah yang mereka tempati untuk sementara gitu ya, Minang ya. Jadi hujan-hujan bapak suruh angkut barang gitu ya? Jadi yang duluan diangkut itu adik-adiknya duluan? Gitu. Jadi kebetulan jarak antara tempat mereka pindah ini cukup jauh, cuman Bang Ipan ini pun tempat yang akan ditempati juga ini masih sementara juga gitu. Jadi rencana nanti mau pindah ke Pungit lagi gitu. Ya luar biasa sih Bang Ipan. Cuman memang pola hidup masyarakat mereka ini tentu kita juga harus pahami gitu. Tidak sama dengan masyarakat pada umumnya, tapi tentu kita tetap harus menghargai, harus tetap peduli juga gitu. Jadi bahkan sebelum apa namanya kita jadi YouTuber sekalipun sebenarnya support ini sudah kita lakukan. Cuman kenapa kita melakukan peliputan ini supaya banyak orang yang terbuka matanya terkait kehidupan mereka gitu ya. Bagaimanapun mereka adalah makhluk sosial yang kadang-kadang juga mereka membutuhkan support dari kita seperti itu. Dan yang di belakang ini dua gadis cantik ini sudah pada dewasa semua. Namanya Minang dan Monca ya.
Hari ini kita mau bakar ikan, tapi kayunya basah semua. Ayam. Bakar ayam. Bakar ayam juga ada telur gitu. Jadi sekarang Monca sama Minang sekarang makin banyak teman-temannya. Ya kan? Jadi enggak sendiri lagi. Bayangkan jauhnya perjalanan yang harus kita tempuh dari satu titik ke titik lain gitu. Cuman kalau yang sampaikan Bang Ipan tadi, dekat aja di sana bilang. Tapi kasihan loh, naik motor pun juga lumayan jauh dan basah-basah, ini lagi sedang hujan. Monca tadi makan apa? Nasi. Nasi sama apa? Itu aja. Wah, nasi tok. Wah, di sini ternyata sobat survivor. Wah, kita singgah di sini. Wow, di sini. Sudah pernah kesini sebelumnya, Mina? Iya. Oke, kalau begitu kita turun. Di sini kan lokasinya ya? Jauh nggak masuk ke dalam? Kunci dulu. Oke, kita keluar dulu. Iya, barang-barangnya nanti kita bantu angkut. Buka pintunya dulu, pintu di bawah. Oke. Nah, ini dia barang-barangnya. Bisa kah? Nah, ini kan telurnya buat anu juga, buat Minang juga, sama ini beras juga, terpal juga. Jadi di mananya di atas Bang, tinggalnya Bang? Oke deh, kita bantu dulu. Kita bawa terpal, bisa nggak bawanya? Bawa terpal, ini terpal nih juga dari orang baik. Langsung angkut aja kali ya, nih ya. Telur. Terus juga apa lagi? Kirain apa? Ayam. Daging ayam. Juga kita. Alat pertanyaannya di mana tadi? Di bawah. Oh, di bawah ya. Nanti aja dulu, ini dulu ya. Nanti basah. Kita kesana dulu ya. Ya, bawa yang bisa aja dulu. Bang, kita juga beli beras buat Abang. Ini bisa bertahan buat berapa bulan nih, Bang? Satu bulan atau? Bisa ini. Bisa ya. Oke, jadi ini semua juga ada alat pertanian, Bang. Ayo bawa dulu ke sana, Bang. Ayolah. Ada di sana hujan Pak juga. Oh iya iya. Plastik mana? Putih, plastik putih. Parangnya di bawah, kesana. Parangnya di bawah. Gimana ini? Ya. Ini apa ini? Oh, ayo. Ini kita buat makanan kita. Oke, udah. Nanti saya ambil. Oke. Oke. Siap. Kita jalan. Telurnya aja, Bang. Siap. Bisa ya? Siap. Sama ini. Siap. Sama daging. Oke. Oke, sobat survivor, jadi untuk donasi dari Malaysia yang dipercayakan kita sebesar 1 juta ini kita belikan kebutuhan-kebutuhan beliau, kebutuhan dasar tentunya seperti beras, parang, 2 parang dan juga racun rumput. Bila mana ingin membersihkan lahan sekitarnya pasti butuh nanti ya. Terus juga yang lain-lainnya seperti telur, makanan ringan. Kita belikan buat Bang Ipan. Jadi secara tidak sengaja kita bertemu Minang tadi di jalan. Gak apa-apa, aman. Wah, ternyata ini tempat barunya sobat survivor. Oke, okay, halo. Ini ada racun rumput dalam. Takutnya anu simpan jauh-jauh kali ya. Iyalah.
Ini racun rumputnya dalam. Ini kue buat adik-adik. Bawa naik, Dek. Iya. Bawa naik. Mau ke mana? Oh, masih ada barang di sana? Ini Sobat Survivor, tempat baru dari mereka untuk sementara ya? Ya, untuk sementara aja ini. Mm-hmm. Bukan punya aku juga ini. Iya, iya. Punya orang orang timur. Oh, gitu. Punya orang timur. Tapi kalau misalnya diizinkan untuk tinggal sementara di sini untuk rawat, untuk jaga pondoknya, mungkin bagus juga ya? Bagus juga. Semoga kita bisa ketemu orangnya nanti ya. Heeh. Sementara tinggal di sini dulu gitu ya. Ada air. Ada juga airnya, cuman air aja, air pakai drum. Air hujan gitu air ya. Hujan. Syukurlah ya. Bersyukurlah lebih daripada sementara. Syukur. Semoga kita bisa ketemu pemiliknya ya. Ada airnya tapi tidak di bawah sana. Iya. Semoga ada pemiliknya tapi di tengah hutan sana sudah. Iya, semoga ini. Nanti kita bisa beli lahan, Bang. Jadi enggak pindah-pindah terus, Bang. Itulah. Ya kan, Bang? Okay, ada lahan tapi lahan di sana itu di tempat yang kau itu hari di Pungit. Oh. Tempat yang kau bikinan lu. Oh, di situ. Foto-foto waktu itu. Masa Abang mau pindah ke situ lagi? Cuman nih, susah di sana itu juga. Iya. Ya, aku ngerti lah kan. Ya, ngerti kan? Itulah. Oke. Okay. Itu makanya aku senang jadi mandiri aja, jadi orang kendelal. Ya. Aduh gini. Iyalah, Bang. Ya. Tapi kita berdoa semoga nanti kita bisa beli lahan, apalagi lahan sini enggak terlalu mahal kan, Bang ya? Dudulah, ya. Dudulah, Bang. Aman. Nggak juga mahal itu kalau sedikit aja, Pak. Itulah rencana. Semoga ada ini. Nanti ada rezeki, kita coba cari lahan. Coba pokoknya itu. Saya berusaha buat Abang ya. Semoga ada rezeki. Ya. Saya sedang memikirkan itu dan Abang bisa tinggal tetap. Walaupun masih pergi tetap berburu gitu. Tapi Abang ada tempat tinggal. Ada tempat tinggal. Kalau di daerah sekitar kilo 57 aman aja, Bang? Aman aja, mau ajak aku itu. Oke, okay, Abang ya. Oke, okay, nanti itu yang saya pikirkan buat Abang. Kita tetap komunikasi nanti ya. Dan segera Abang bisa punya lahan sendiri, punya rumah. Walaupun Abang pergi cari-cari makan di sekitar hutan, tidak masalah ya. Tapi ada tempat Abang untuk pulang dan itu adalah rumah Abang sendiri ya. Gitu ya. Amin. Oke, okay, Sobat Survivor, demikian video kita. Kita akan lanjut dengan video selanjutnya. Bagaimana kondisi dari Ibu Sagam dan anak-anaknya. Tetap semangat, tetap survive, menginspirasi Asian Survivor.